Ini kau bantu aja ya. Sakit. Ya, doanya dalam hati. Oh iya ya, lupa. Oh, udah nak. Ayo nak, kita pergi pergi kerja. Ayo nak, kita sudah sampai. Aduh ya Allah. Juga gak sekolah gara-gara kamu juga sering habisin uang ayah. Masa sih Dada? Tega kamu nak, tega kamu sama ayah. Ya, ayah gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa nak. Kakak kamu durhaka banget sama ayah. Shhh, bacot. Kakak kamu lagi itu sama ayah, durhaka. Udah nak, udah kalian jangan berkar. Udah. Eh, kamu anak kecil diam aja. Mengingat semua kenangan dulu di saat engkau menyakitiku. Ya udah, aku capek, aku mau pulang. Kamu dengar sendiri. Iya, ayah kamu yang miskin. Jadi aku masak dulu lah. Setelah sekian lama aku menyadari. Kita kayak udah selesai nih, kita pulang aja yuk. Mengapa ku selalu menahan rasa sakitku. Nak, kita petik ibu sayur kecuri itu tangga. Biar kakak kamu senang. Kakak kamu kan senang kan rumput. Tapi rasa tak mungkin lagi. Biarkan ku pergi. Ya udah cukup deh, kita pulang. Pasti kakak kamu udah pengen banget nih makan ini. Kita bawa makanan kesukaan dia. Ayah udah gak sabar mau pulang ke rumah. Mengapa semua terjadi saat kau. Ayah pulang. Semua kesalahanmu pada. Nak, bapak bawa makanan kesukaan kamu. Apa nih? Lah, ini kan makanan kesukaan kamu. Oh iya ya? Iya nak, makanya tadi ayah sama adik tadi mau metik untuk kamu biar kamu gak marah lagi. Alah, bacot. Oh nak, yaudah gak apa-apa. Ayah simpan dulu di sini ya. Jadi kamu masak untuk kamu ya. Laper juga ayah. Jadi kakak udah siap untuk masak. Kak. Kakak udah siap masak?
sadari mengapa ku salah. Masakan macam apa ini? Menahan rasa sakitku. Ini makanan apa, Nak? Coba kamu lihat dulu. Ingin ku hapus. Aduh. Ya terus? Makanan macam apa ini? Kau pikir saya hewan? Atau kamu pergi dari rumah ini. Oke. Ya Allah, kemana aku harus pergi ya? Kak, aku ke tempat Mia ya? Oh, itu dia. Setelah aku nak tahu tinggal di mana, Mia. Nah, aku ada saran nih. Apa itu? Kamu mau enggak jadi pembantu di rumah aku? Apa? Jadi pembantu? Iya, kamu kan memang pembantu. Apa kamu bilang? Aduh, kamu kok kasar sih? Nah, aku mau jadi pembantu. Aku udah diusir ayah. Mia juga kurang ajar nyuruh aku jadi pembantu. Kepala pusing juga karena aku tuan. Ya udah deh, aku pergi mulung aja. Menyadari mengapa aku selalu menahan rasa.